الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. diantara tadi yang dibaca dari kitab Tajwidus Syarh, didirwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah Rasulullah itu kalau di dalam salat difungsikan untuk banyak doa khususnya di saat sujud ruku juga terkhusus lagi setelah tasyahud terakhir. Setelah tasyahud terakhir kan itu kalau kita belajar fikih di antara kesunahan kesunahannya setelah tasyahud akhir kita dianjurkan untuk membaca doa doa apapun ukrawian karena au baik urusan akhirat maupun urusan dunia semua urusannya, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di situ. Sehingga kalau orang-orang dulu itu yang diajarkan kepada kita dari orang-orang dulu, biasanya kalau sudah tasyahud terakhir selesai, mereka membaca Allahumma ya <tellata> muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau orang-orang tua mereka doanya pagi itu. wahidat yang mengubah-ngubah hati yang bisa membolak-balikkan keinginan hati Tetapkan hati kami pada agamamu Minta ketetapan dalam agama Islam sampai akhir hayat Itu yang mereka minta dari orang-orang dulu Ini doa di antara doa yang dipakai oleh Sidina Abu Bakar Sidina Bakar ketika tasyahud akhir membaca doa ini Apapun doa Doa yang kita minta di sholat lebih diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melebihi di luar sholat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sholat karena memang pada pada intinya sholat itu e, munajat kepada Allah. Ya, sholat itu munajat kepada Allah lah. Orang munajat itu sekalian minta, sekalian minta. Maka ketika Rasulullah berdoa yang dipanjatkan oleh Rasulullah di dalam tasyahud akhir dan itu yang disunahkan tadi ajarkan di dalam kitab أبعاد ذخيرة المشرفة، رسول الله من اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. روايات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat Setelah selesai dari tasyahud akhir Salawat Asyadu ala illallah Asyadu ala Muhammad Rasulullah Ada riwayat Asyadu ala illallah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Kemudian salawat Pakai salawat yang paling ringan Allahumma masyadu ala Muhammad Afdalnya pakai salawat Ibrahimiyah Kalau yang dipakai oleh orang-orang Jawa biasanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini akan hamidum majid. Kalau di Takhratul Musharrafah disebutkan Allahumma inna Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa zawjihi wa dzurriyyatihi kama kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabi lumi wa ala ali sayyidina wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid dianjurkan juga menambahkan kalimat sadah sayyid sayyidina muhammad dan sayyidina ibrahim setelah baca salawat selesai eh, ini dianjurkan baca doa Di antaranya kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari empat hal Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dari riwayat tanpa min adzabil jahannam langsung uh, min adzabil qabr wa fitnatil masiihid dajjal wa min, min fitnatil mahya wal mamat wa min al maghrami wal ma'tham. Ma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jahannam adalah di antara nama neraka. Yang dimaksud min azab jahanam ini bukan hanya jahanamnya, tapi seluruh nerakanya. Ya, kita ingin terhindar dari seluruh neraka. Berarti kita ingin selamat masuk ke surga. Kita minta kepada Allah dalam sholat. Lah kalau dikatakan min azab jahanam memang neraka jahanamnya, berarti selain kita ingin terhindar dari neraka jahanam, kita juga ingin mati dalam keadaan Islam. Sebab Uh, neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang ahli maksiat dari orang-orang yang beragama Islam. Itu tempatnya neraka jahanam. Sirot itu terbentang di atas neraka jahanam. Ya, yeah, sirot e, uh, jisran mamdudun alamat nih jahanam yang terbentang di atas neraka jahanam lah bedanya kalau surga dengan neraka kalau surga itu enggak berurutan seperti ini enggak. Karena itu a'usatu jannatul firdaus, tengah-tengahnya. Jadi seperti gunung kalau surga. Tapi kalau neraka tingkatan. ke bawah ke bawah ke bawah. Seperti kalau diibaratkan oleh ulama itu biasanya yang paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Itu seperti ibarat kompor, panci, 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 panci. Lah, neraka Jahannam itu yang paling tinggi yang paling di atas tentunya yang paling panas di di bawah tapi di neraka jahanam itu azabnya sangat luar biasa bukan seperti azab di dunia bukan seperti panasnya di dunia itu sudah luar biasa lah itu tempatnya orang-orang muslim al usah min al muslimin orang-orang yang ahli maksiat nggak ada orang-orang yang usah dari muslimin ini turun ke di bawahnya karena mereka tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik di bawah munafik paling bawah. Dan munafikin darkil asfali minan, paling bawah sendiri orang-orang munafik. Karena itu bahaya munafik. Munafik yang dimaksud adalah ...adharul Islam wa abdunal kufur. Dia menampakkan secara lisan, perbuatan dia seakan-akan orang Islam, tapi hatinya tidak meyakininya. Ini bahaya. Di antara yang membuat orang menjadi nifak, menjadi munafik itu dengan idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa dalam riwayat yang lain wa idza ahada ghadara wa idza khosama fajara ini di antara hal-hal yang membuat orangnya menjadi orang munafik menjadi orang munafik kalau sudah sampai lengkap tempatnya fid gil asfali minan menenar berarti dia perbuatannya mengaku muslim KTP-nya muslim, sholat lima waktu, tapi hatinya mengingkari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya fitdar kila lah al -jah jahannam itu neraka yang paling tinggi di atas sendiri tempatnya al usoh orang-orang yang ahli maksiat dari umat Islam nah, mereka diadab di sana setelah selesai dosanya bersih kotoran-kotoran dari badan dosa itu bersih baru diangkat dimasukkan ke surga diangkat dimasukkan ke surga setelah keluar semua umat Islam dari neraka Jahannam... Nah, itu ditutup neraka jahanam. Tidak akan terbuka selama-lamanya karena sudah menjadi tempatnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita minta perlindungan itu dari azab jahanam, dari siksa api neraka jahanam. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Itu yang kita yang di, yang diminta oleh Rasulullah. Bayangkan ini Rasulullah lho, Yang sudah ada jaminan masuk surga ketika tasyahud akhir minta Allah ada jahanam padahal sudah pasti surga pasti nggak ada keraguan sama sekali tidak ada keraguan sama sekali bahkan surga diharamkan untuk dimasuki seseorang kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu tapi Nabi Muhammad minta ini mengajarkan kepada kita nabi yang dapat jaminan dari Allah kepastian dari Allah masih minta perlindungan kita jangan sok-sokan itu pakai diamalkan setiap tasyahud akhir baik sholat fardu maupun sholat sunnah baca Allahumma inni a'udzubika min jahannam kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil gabri ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur nah, kubur atau barzakh itu kehidupan antara dunia dan akhirat yang menjadi penentu yang menjadi penentu keselamatan kita setelahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Saidina Osman nah, ketika orang itu di kuburan nikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan, kemudahan, fama ba'dahu aisar. Maka setelah alam kubur itu lebih mudah di mizannya, mahsyarnya, siratnya, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu kita harapkan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, nggak disiksa di alam kubur. Karena banyak riwayat yang orang-orang mendapatkan siksa di alam kubur sampai terdengar orang-orang soleh di zamannya. Eh, di antara mereka yang pernah kita dapatkan ceritanya adalah Syekh Abdul Gadir Al Jailani melewati satu tempat ada dari kuburan yang keluar suara teriak-teriak Orang-orang gak dengar, memang bukan orang biasa Memang orang biasa Syabdal Qadir karena Orang yang dicintai oleh Allah Walinya Allah yang penuh dengan kerahmatan Dalam hatinya, mendengarkan Tanya, ini kuburan siapa? Tanya Sampai disebutkan Disyafa'at oleh beliau Jadi didoakan sehingga e, Diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terdengar lagi suara dari kuburan tersebut ini menggambarkan bahwa ada siksa kubur. Azab di kuburan itu ada. Jadi sebelum penelitian itu ada, penelitian beberapa tahun yang lalu terdengar suara jeritan, suara seperti uh, apa? khimar uh, yang apa? keledai yang teriak-teriak. Itu nabi sudah menggambarkan bahwa azab kubur itu ada, siksa kubur itu ada. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke kuburan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkan aku, lindungi aku dari azab kubur. <tuh> wa a'udzu bika min fitnatil Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masiihid dajjal. Ini fitnah terbesar di zamannya Rasulullah dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah al-ulama usu. Yang paling tinggi ini ulama usuk. Mengapa? Kalau ulama usuk ini, karena dia pakaiannya ulama yang disampaikan ilmu agama, hadisnya Rasulullah, ayat Al-Qur'an, tapi keinginannya duniawi, jabatan, harta, eh, apa kekuasaan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini bahaya karena apa? Dia bisa dibeli bisa merubah hukum yang halal menjadi haram dan dia akan diikuti karena itu lebih parah daripada dajjal lah kita minta perlindungan dari fitnahnya dajjal mengapa? karena dajjal ini orang yang sangat diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala loh kenapa kok diberi kekuatan? eh jelas Allah menginginkan hamba-hambanya bisa enggak tetap mempercayai Allah dengan kekuatannya dajjal ujian tes kadang anak itu kalau dikasih ujian nggak mau uh, murid uh, besok ujian wah belum siap Ustaz. Anu, anu ada alasannya semua wis disiapkan alasannya padahal alasannya itu basi alasan kuno uh, lah adanya pelajaran adanya ujian, itu menggambarkan bahwa dia mampu atau tidak, faham atau tidak, kuat pemahamannya atau tidak sama dengan dimunculkannya dajjal oleh Allah sebagai fitnah itu untuk menguji kita, apakah tetap kita beriman kepada Allah atau tidak ini dengan dajjal, lah dajjal itu akan diutus oleh Allah di akhir uh, akhir zaman zaman kehebatannya di antaranya bisa menghidupkan orang yang mati. kemudian mengelilingi bumi ini dalam waktu hanya 40 hari. Ya alam. Itu sabdanya Nabi zaman dulu ya, zaman dulu. Apakah masa itu kembali seperti zaman dulu tidak ada pesawat dan lain sebagainya atau ya menggunakan pesawat alhasil dia bias, bisa menguasai bumi ini dalam waktu hanya 40 hari kecuali Madinah dan Makkah yang nggak bisa dikuasai oleh e, apa Dajjal dan yang tinggal di kota Madinah benar-benar hanya orang-orang yang beriman Madinah dan Makkah hanya benar-benar orang yang beriman selain mereka walaupun masuk akan dikeluarkan oleh Dajjal dengan digoncangkan keluar mereka. Nah, mereka akan mendapatkan fitnah sehingga ada yang ikut menjadi apa e, menjadi bawahannya Dajjal. Mudah-mudahan kita termasuk dari bawahannya Imam Mahdi pasukannya Imam Mahdi. Lah saat itu fitnah sangat luar biasa sampai di antara mereka ada seorang yang dipilih oleh Allah yang mengikuti Rasulullah menjalankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sunnahnya Rasulullah sangat terikat dengan Rasulullah diuji oleh malaikat oleh, oleh Dajjal diambil oleh Dajjal ditawari untuk beriman kepadanya atau tetap beriman kepada Allah kalau iman kepada Dajjal dibebaskan tapi kalau tetap beriman kepada Allah akan dibunuh dibunuh ini di hadapan banyak orang dibelah jadi dua jadi anggota tubuhnya ini dibelah dari dua, bukan seperti ini tapi seperti ini. Ini dua. Menakut-nakuti yang lain. Kemudian dijadikan satu lagi oleh Dajjal, dihidupkan lagi oleh Dajjal untuk menunjukkan kepada orang-orang yang lain bahwa ini perbuatan ini adalah kemampuanku. Kamu percaya aku Tuhan atau enggak? karena ini biasanya tipenya orang Indonesia ya, yang mudah percaya dengan hal-hal seperti itu nah, ini mengkhawatirkan ya karena itu kita harus banyak membaca doa ini karena ini kita ini mudah percaya dengan tipuan kita mudah percaya dengan tipuan hal-hal semesta seperti itu perdukunan ramalan dan yang lain sebagainya kita ini mudah terpercaya mudah katut ya buktinya apa itu tiktok dan yang lain sebagainya itu Terus, sing akeh yang buat bukan orang Indonesia tapi pemakainya 90% orang Indonesia karena bosing gendeng aja nih orang Indonesia gampang ngikuti nah ini yang dikhawatirkan bayangkan dibunuh di hadapan mereka kemudian disatukan lagi dihidupkan lagi kira-kira gak percaya ya kita sekarang ngomong wah gak percaya tetap ikut dajjal aku beriman sekarang kakek to kalau kelihatan mata kita sendiri kita akan kagum kagum Alhamdulillah min nah, sangat besar sangat luar biasa kemudian dihidupkan lagi tanya lagi kamu beriman kepada aku atau enggak katanya enggak kemudian dia ngomong orang ini ngomong kepada orang-orang yang di situ jangan percaya dengan dia jangan percaya dengan dengan dia karena dia tidak akan bisa menghancurkan siapapun selain aku wis aku tok ini balak terakhir jadi dari dajjal yang difitnah terakhir adalah aku nah, setelah itu dajjal pergi ke syam turun nabi isa lah bertemu dengan nabi isa dibunuh oleh nabi isa alaihis salam lah fitnah ini sangat besar ini sebagian gambaran yang ditunjukkan dalam hadis sebagian banyak di riwayat hadis yang menunjukkan sangat bahayanya dajjal lah karena itu kita harus minta perlindungan kepada allah subhanahu wa taala Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dalam kehidupan ini penuh dengan fitnah seperti kemarin yang disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh eh uh, bin Yaman. Ya, awal munculnya fitnah adalah kematiannya. Jadi terbongkarnya pintu fitnah adalah kematiannya Saidina Umar memang sudah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai. Buktinya apa? Pembunuhan Sayyidina Umar itu adalah fitnah pertamanya. Beliau ditusuk saat sholat subuh, pas di bagian depan, eh, bagian belakang sampai tembus ke depan. Nah, saat itu dikasih minum susu keluar susunya dari lambungnya dari sob, bekas sobeannya. lah dari situlah fitnah dari Sayyidina, zamannya Sayyidina Utsman pertentangan antara sahabat sudah mulai ketat sampai eh, apa eh, Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar itu akan dibunuh saat itu. Karena surat dari Sayyidina Utsman kepada pejabat yang ada di Mesir saat itu. Yang nulis dikira Sayyidina Utsman. Padahal yang nulis adalah Marwan. Ini kan fitnah mulai Zaman Sayyidina Ali, wah lebih parah lagi sudah. Mulai muncul tambahan fitnah lebih besar. Perang antar sahabat. Antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kemudian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Ini fitnah. Nah, kalau ini kita sampaikan kepada orang awam, mungkin mereka akan nggak mau mengikuti ajaran Islam. Karena terdapat dalamnya fitnah. Sampai Abu Hurairah mengatakan, aku diberi oleh Rasulullah dua ilmu kalau satunya sudah aku sebarkan, satunya kalau aku sebarkan lakuti ahadal hulgum kenapa? fitnah akan menjadi fitnah ini fitnah yang sangat luar biasa dari mulai zamannya Sidin nomor sampai hari kiamat kelak banyak fitnahnya kehidupan khususnya yang ditimbulkan daripada ulama karena itu pilih orang-orang dari orang dari orang ulama itu nggak semuanya hormati mereka tapi teladani yang benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya secara hadis tapi secara tatbikiyahnya praktek kehidupannya yang ikuti Nabi ikuti dari cara berpakaiannya dari cara berbuatnya bermuamalahnya perhatiannya terhadap umat Islam itu ikuti mereka ulama yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sekedar mereka yang berilmu Gak disebutkan di di Fawaidul Mukhtaroh diantara ya, di antara orang yang uh, ingkar kepada walinya Allah maka tidak diberikan kemanfaatan ya, tidak diberikan walaupun dia adalah orang yang alim punya karangan yang sangat luar biasa nggak memberikan manfaat sama sekali itu bukti karena apa tidak meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi fitnahnya kematian saat-saat yang genting Ketika orang sakaratul maut itu setan datang menawarkan air karena orang yang sakaratul maut itu biasanya merasakan kehausan. Setan itu datang untuk apa? Merubah itu saat-saat lahir kesempatan setan untuk merubah orang ini yang asalnya muslim mukmin menjadi orang yang kafir. Kesempatan terakhir. Lah di saat itu orang butuh-butuhnya. Karena itu banyak orang yang mati dalam keadaan suul khotimah karena rayuan setan banyak karena itu disunahkan untuk apa? ditalkin la ilaha illallah ketika dia sudah mengucapkan la ilallah sudah biarkan ketika berbicara lagi talkin lagi la ilaha illallah dikhawatirkan dia mati dalam keadaan suul khotimah banyak hal seperti itu terjadi nah, orang yang gak akan mati dalam keadaan tersebut adalah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir saat itu. Mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut Nabi hadir Nah tentunya kalau kepingin Nabi hadir ya ikuti Nabi Bagaimana kehidupannya Nabi Bagaimana cara Nabi e, beribadah Menjauhi kemaksiatan dari, dari berbagai macamnya kemaksiatan Ikuti Kalau enggak ya jangan berharap Nabi hadir Di saat-saat kita sakaratul maut Nah diantaranya Untuk mempermudah kita saat sakaratul maut Dan mati dalam keadaan khusnul khatimah adalah As-siwak Ya. Ah antaranya adalah asywaq itu penting bisa menghadirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat kita sakaratul maut. Allahumma a'minna 'ala al-islam. Kemudian yang terakhir Allah mai'nii'udzubika min adab min, e, min min al-ma'tsami wal makram Ya Allah, sungguhnya aku berlindung darimu dari perbuatan maksiat dan dari utang. Maka ketika mendengarkan riwayat ini ada salah satu orang berkata ma'aksar ma'atastadu minal mahrum alangkah banyaknya engkau wahai Rasulullah e, meminta perlindungan dari utang maka Rasulullah menjawab inna rajula idha gharima haddatha fakadaba wa wa'ada fa'akhlaf mengapa kak Rasulullah meminta perlindungan dari hutang karena orang yang hutang itu biasanya kalau berbicara bohong. Kalau sudah janji pasti ingkar. Kita kalau punya utang, ya. Eh, utang nang bang, Lai utang nang haram. Utangnya sudah haram. Ini maksam bukan mahram sudah. Ini ma'sam. Utang kepada seseorang yang tanpa ada bunga, tanpa ada persyaratan utang. Ya, harusnya orang yang menghutangi itu tidak meminta keuntungan. Nah, itu kalau minta keuntungan riba namanya. Riba. Eh, kalau menghutangi itu fungsinya adalah mencari pahala. Manikuridullah dan hasanan yudha'if orang yang eh, memberi memberikan utang kepada Allah yang membantu orang lain itu akan dibalas oleh Allah dilipat gandakan pahalanya bahkan lebih afdol daripada sodako lebih afdol daripada sodako kenapa? Kalau sodako itu Pasti yang minta adalah orang yang eh, apa Sodako Belum tentu yang kita beri Belum tentu orang yang kita beri sodako Itu orang yang membutuhkan Saat itu, ya dia fakir, dia miskin Tapi mungkin dia belum butuh Tapi kalau orang yang hutang Pasti dia hutang karena Butuh, ini hutang zaman bien lek saya tidak eh, Anak yang jauh sepeda motor Hutang Anak yang jauh HP, hutang Padahal gak butuh Bisa dengan cara yang lain Tapi memaksakan like, Biasanya orang yang hutang pada umumnya Ini dulu orang yang hutang itu karena Butuh lah membantu, membantu orang yang butuh ini kan berarti karena dia butuh kita bantu pasti seneng selain kita memberikan ke hutang kepada dia dia seneng karena apa hajatnya keperluannya bisa terselesaikan lah Harusnya seperti itu orang yang menghutangi tidak mengharapkan bayaran. Dibayar alhamdulillah, gak dibayar karena dia nggak mampu ya sudah bebaskan. Karena dia nggak mampu bebaskan, itu pahalanya sangat luar biasa. Alhasil bagi yang hutang, bagi yang hutang itu biasanya kalau ngomong aku hutang insya Allah seminggu mana tak bayar. Ambil insya Allah ngomongi, iya tapi santai. Kan apa apa, nggak kerja, nggak nyari bagaimana bisa bayar utang santai. Bohong sudah. Kalau sudah janji, minggu ngarep tak bayar, ketemu seminggu lagi. Mundur maning, janji terus, janji terus, masuk dalam golongan orang-orang munaf, munafik. Karena itu Rasul nggak mau. Karena Rasulullah nggak mau utang. Rasulullah tidak mau utang. Rasulullah kalau butuh, Rasulullah menggadaikan. Jadi barang yang dimiliki oleh Rasulullah diberikan kepada orang, Rasulullah pinjam uangnya. Itu namanya bukan hutang, namanya rohen. Ya, gadai. Nah, kalau memang sudah nggak mampu bayar, ya barang tadi dijual, barang tadi dijual dengan harga normalnya. Kalau memang lebih dikembalikan, kalau kurang ya masih ada utang kepada orang yang menghutangi tadi. Masih ada utang kepada orang yang menghutangi. Tadi, nah, ini eh, yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal yang besar, jadi utang itu bukan masalah biasa, tapi masalah yang sangat besar karena Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah darinya. Nah, karena itu. Uh, ndaknya kita amalkan ini doa diajarkan oleh Rasulullah ketika tasyahud akhir Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil gabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min al magrami wal ma'tham kemudian eh uh, ditambahkan dengan eh uh, yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib eh uh, dalam riwayat disebutkan apa Allahumma inni Huh? Alam tu masyarakat Allah mau lima kadam tu, wa ma akhar tu, wa nah, ma asrar tu, wa ma alam wa asraf tu, wa ma antal, wama anta alamu bihi minni antal mukadim wa antal makhir. Dianjurkan untuk beristighfar di akhir salat kita, kemudian setelah itu salam. Doa yang sangat besar, yang sangat agung yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari adab kubur, dari neraka jahanam, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dari fitnahnya dajjal. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Rizki yang lancar, tidak sampai menghutang kepada seseorang pun dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jiratan bil ma'hadil yamani Matat talaki wa matat tadani Innal jafa wal bu'adakat anani Wa halabi minhu alladhi kafani Ghazal hajir bahjatul masamir Wanuzhatul arwah wal khawatir Fakat ala ghuzlan syi'ib amir Jamaluhal mausuf katsabani

إن الهوى في الصب قد تحكم وتم من شأنه عليه ما تام والله يعلم ما هنا وما ثم وما الخبر يا صَهِكَ الإيمانِ هذا الغزال الأهيف المكحل ما الطفه ما احسن واجمل ما زال قلبي في وهم بالبال طول المدى والوقت والزمان

Waj'al yaskun fisufu khaila, Waj'al yaskun fisufu khaila, Ma li ilaluk ya min wasila, Illa alladhi lilhakikat ana da'ani. Da'il huda wal fawz wal falahi Imam ahli al-haqi wa salahi Bahrin nada wal jud wa Muhammadil maksus bil qurani Walhamdulillahi alamin Alhamdulillahi <coughs> rabbil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada ma'lumatik wa midada kalimatik Kula ma dhaqara wa 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 filun Masalli awtala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kula ma wa dhaqara Wa 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 filun Allahumma salli abdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama wa dhaqara dhaqirun Wa fala wa dhikril wa filun Rabbana fa'ana tana Rabbi alimna alladhi fauna Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa lana fi dinina Ma'alil kutiri unsa wa dharkar. Rabbi wa fiqna wa lima tartadi kaulan wa fi'lan karama Warzukil kulla halalan da'ima wa ahilla adkiya ulama Nahdha bil khairun ufa syar Rabbana wa lana kulla syu'un wa akir rabbir minkal uyun Wakti anna rabbana kulla duyun qabla anta tiyana rusulun manun Wa ufir anta akrama masatar Wa salatullahi ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa Bi kitabin fi'ilin si sura wa صabil صgura ال dina bidafirdha tuna waliyan siwakola taj la خلfaمرqa Baas الله nekmal wakil wala ha walakuwa tayلا بالله الع الأذيم. salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah Adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidam mulkillah wa ala ali wa sahbih. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati Hajati dunubi wasaiyati wa tajawasan khotiati wazalati wa takobal jami hasanati wa sa mehni fimama dowa mayati waktubni fidi wanisa datai waslubbi sabila najati fi hayati wamamati Allahumma inni pamian fi autok ragi bun firdudok musus limulde kodok faktubni min aulia e waslubbi sabila hudaku biasfiak.

ثم الى <سؤال> رفيق سيدنا الفخر بن الشيخ بن جم اخي ابو سلم سيدنا احمد بن محمد بن سيدنا يوسف بن عبد الحسن ووصوله ما في ثم الى روح سيدنا عبد الرحمن بن محمد بن في المرعشي ثم الى روح سيدنا القد بن الفس الاحمر بن عبد الرحمن الناطش الشيخ خالد بن عبد الله بن راشد بن رشاد وغوث بن بدر بن عبد الله بن علي بن محمد العبد ووصوله ما في ثم الى روح سيدنا الحبيب احمد بن زين الحبشي وابن جعفر وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا امام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مرزوق <applause> إلى روح سيدنا الإمام الحبيب إدرس بن عمر العبشي شيخنا من عزك العبشي علي بن محمد بن حسين العبشي وجميع أولاده وتلاميذه ومن إلى روح سيدنا الحبيب <سؤال> أبو بكر بن محمد سكف أبي جعفر بن شيخ نسكف أبي عرب بن سكف سكف أبي بن محمد سكف وجامع والكان أجمعين ثم إلى روح والدينا والديكم ومدينا 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 المسلمين عامة أن الله إذا غشان برحمة المغفرة وسكن من جنة وفرشكم المسلمين ويختم لنا بالحزن والرضي لنا ثم إلى رسيد الله الحبيب حافظ من حبيب محمد من حبيب الحبيب بن عبد السلام حافظ بن محمد بن سلام حافظ الحبيب عبد الله بن عمر شريف جمال عبد الملا روحي سيدنا الحبيب عبد القادر بن حسين اسكاف واصولهم وفرهم ومسلمهم ومالين وليكم ماتنا ومزل مسلم من ذاك الشام برحمه المغفره ويسكنهم الجنه ويفرشكم من المسلمين ويختمنا بالحسن ورد الان في خير وعافيه وان الله سبحانه وتعالى يفتح لنا وتعالى عارفين في الدين وعند الوهي الدين على سبيل ويرزقنا فهم النبي وحفظ المسلمين والهم الملائكه المقربين ويجعل ويجعل قلوبنا على التقوى ويحفظنا من كل ادب وبلاء وعافيه دائمه ثم إلى <سؤال> أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين سمعنا القول فيتبعنا حسنة على هذه النية وعلى نية جامعة شاملة دافعة دافعة لكل شيء جالب لكل خير على من أفسنا الصالحون وعلى من أساس وعلى من ما شيخنا ومعلمنا وذنوا وعلى من سيدنا العمر من محمد بن سلم الحفيظ نوينا وما قصدوا قصدنا ما طلبوا طلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة